Secara umum, Provinsi Sulawesi Utara merupakan jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Realita ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terjadi bencana. Kegiatan ini sejalan dengan keinginan ASEAN untuk mewujudkan komunitas ASEAN tahun 2015, khususnya pilar politik dan keamanan. Di sisi lain, kita menyadari bahwa penanggulangan bencana alam merupakan bagian dari peran, fungsi, dan tugas militer selain perang, yang menempatkan institusi sipil sebagai pelaksana utama dan militer sebagai unsur pendukung. Melalui kegiatan latihan direks ini, diharapkan bisa diwujudkan sinergitas peran sipil dan militer dalam kerjasama penanggulangan bencana alam. Selain frekuensi yang semakin kerap, belakangan ini intensitas bencana alam juga semakin tinggi. Maka upaya penanganan bencana menjadi tantangan besar. Ini sudah menjadi masalah bersama yang menuntut perhatian penuh dari masyarakat internasional. Oleh karena itu, langkah ARF menangani dampak bencana sebagai satu kelompok sungguh sangat tepat dan perlu. Latihan dan uji coba di lapangan adalah jalan menuju kemampuan dan kesiapan yang lebih baik. Kita menyadari manajemen penanganan bencana adalah tugas yang sangat sulit dan sangat kompleks. Proses ini menuntut kerjasama dan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan ARF Direks 2011 secara resmi dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.